Ini namanya Mbah Saroh ya. Mbah ahli, ahlinya ahli. Nah, seperti ini tutorial ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, gaya tangan angel ya, Mbah. Dikit. Assalamualaikum, selamat pagi lur. Ketemu lagi di channelnya Agus Tahta. Kali ceritanya hari ini pagi-pagi ibu lagi kerja bakti lur. Seperti ini lur ya. Nah, ini pagi-pagi di kampung. Nah, ini suasananya pagi cerah. Ini. Kali ceritanya ini ibu-ibu lagi proses pengoncekan jagung lur. Nah, seperti ini lur ya. Ini kulitnya jenenge klobot lur. Nah, klobot ini untuk pakan ternak ya, terutama sapi lur. Ini seperti ini lur. Ini proses pengoncekan atau pengulitan ya. Ini ceritanya ini ibu lagi membantu bapak-bapak ya atau suaminya mencari pakan lur ya. Jadi ini mengoncek seperti ini nanti dapat robot ini ya untuk pakan ternak lur. Widi, terutama sapi lur. Oke, seperti ini. Widi. Ini ada beberapa ibu-ibu ini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kita intip dulu. Ini jagungnya. Oke, seperti ini prosesnya, pakai sudu. Nah, ini. Oke, nah ini. Oke, ini nanti pakannya atau klobotnya nanti dibawa pulang untuk pakan ternak lur. Widih, mantap. Seperti ini ya. Jadi kalau di kampung ini cara mencari makan. Nah, ini ewang-ewang ngoncai ini ki lur ya. Oke, nanti terus ini klobotnya atau kulitnya ini dibawa pulang untuk pakan ternak. Widih, keren, mantap. Dan seperti ini ya, ini karena bapak-bapak kalau pagi seperti ini kan kerja, jadi yang membantu mencari pakan ini untuk stok pakan ya lur. Untuk pakan mantap ini, untuk stok pakan ya, karena ini seperti ini klobot ini nanti di stok bisa ya, tidak akan apa ya rusak ya. Nanti dimasukkan karung seperti ini, dan ini untuk stok. Oke, pakan gitu kira-kira ya. Ini cocok lagi kalau diselip ya, dan untuk campuran-campuran keren ini, mantap ini.
Oke, ini ceritanya. Wih. Nah, ini masih banyak, Lur. Masih banyak, Lur. Mbah. Kena pakan, Mbah. Ki, anu apa, Mbah? Paku apa kayu, Mbah? Ki obeng, teng. Obeng. Piye carane, Mbah? Nak nyunduk nih bi? Ini no. Bennya apa? Ben pena ya? Mm-mm. Oh, widi keren. Ini namanya Mbah Saroh ya. Wes ahli, ahlinya ahli. Nah, seperti ini tutorial ya. Oke. Nah, seperti ini. Nek gawe tangan angel ya, Mbah? Iki penak jatuhi tangan. Oh, ngono. Tapi luwe cepet gawe iki. Seperti ini, wiri mantap. Ini bahasa orang kita lek pakan gie sapi loh dia. Oke Lur, ini lagi istirahat ibu-ibu. Nah, sarapan dulu, sarapan pagi Lur. Wiri, ini masih banyak Lur. Jadi ini kreatif ya, dipasang ini selawer. Nanti biar tidak kepanasan ya, ini seperti ini sudah mulai panas. Oke, mantap. Oke, ini nanti untuk pakan. Oke, kampung seperti ini Lur ya, jadi kerjasama atau gotong royong. Nanti terus dalam apa dan ini lagi makan. Widih. Oke Mas, ngene Lur, kita sambung di video selanjutnya. Seperti ini caranya kalau mencari pakan tambahan untuk ternak ya. Kalau tetangganya ada yang panen seperti ini, ikut mengupas kulit jagung dan nanti hasil kupasannya atau kulitnya nanti dibawa pulang untuk tambahan atau stok pakan ternak, terutama sapi ya. Ini yang paling suka ini sapi ya, seperti ini. Ini kelobot namanya ya, kelobot kulit jagung. Kulit jagung, ini jagungnya. Jadi ini yang mengupas juga senang dapat pakan, dan yang punya jagung juga senang karena cepat selesai dan segera dijemur jagungnya seperti ini. Nah, untuk proses penggilingan ini sudah saya buatkan vlog ya kemarin, silakan ditonton di video saya sebelumnya. Ini cara atau proses penggilingan jagung. Nah, nanti kalau waktu penggilingan ini ya, nanti kalau pas ada waktu kita sepilkan lagi penggilingan jagungnya pakai mesin penggiling jagung keliling. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, ini ibu lagi makan Lur, lagi sarapan. Nah, seperti ini. Nanti setelah selesai sarapan dilanjutkan lagi untuk pengupasan jagung seperti ini. Widih, mantap. Ini lagi. Jadi, seperti ini kalau kehidupan di kampung Lur. Mantap. Nanti setelah selesai dikupas, nanti dijemur di sini lah. Nah, tapi sebelum dijemur digiling dulu ya. Digiling, habis digiling terus dijemur. Dan untuk jungle-nya atau batangnya jagung ini untuk apa? Untuk bahan kayu bakar.
jadi semuanya berguna. Kulitnya untuk pakan ternak, dan bonggolnya, jagungnya untuk